bagi pakatan harapan cuba menentang arus. Jadi boleh tak Cikgu Bat terangkan sedikit kenapa benda ini berlaku dan apa kepincangan-kepincangan dalam pakatan harapan ini? Kita nak sentuh pakatan harapan ini. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Datuk, dan terima kasih kepada Sekretariat kerana menjemput saya dan beri ruang untuk pertama sekali saya respon isu. Lama ya bang, baru ni saya hadir di pentas Parti Islam Semenisi PAS di Shah Alam dan ramai terkejut kenapa Cikgu Bat muncul di pentas PAS, dan sudah tentu ramai banyak daripada segi pandangan dan khususnya pendirian-pendirian saya bercanggah dengan PAS. Dan ini saya muncul di sebelah Datuk pun lagi ramai yang orang akan bertanya orang kan, ya. Tapi bagi kami jelas, bagi saya dan teman-teman jelas bahawa kita menggunakan semua platform untuk bercakap benda yang sama. Dan apabila kita dijemput, kita cuma tanya adakah ada sekatan dalam kita nak bersuara. Mana boleh dengar, boleh terpulang pada pada yang berdengar lah, kan. Dan kita tidak pernah berubah. Semenjak daripada bersama dalam barisan alternatif Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, daripada Parti Keadilan Nasional kepada Parti Keadilan Rakyat, tidak pernah seinci pun kita bergerak luar daripada landasan bercakap bahawa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah didikan reformasi. Dan sekolah didikan kita daripada jalan raya, daripada lokap polis ke lokap polis. Maksud dia ialah kalau kamu fikir soal risiko, jangan kamu fikir soal perjuangan. Dan kalau kamu boleh kompromi dengan korupsi, dengan rasuah, dengan salah guna kuasa, maka jangan kamu cakap langsung soal reformasi. Apa reformasi yang ada? Dan kan itulah kita berada di sini dan kita terus bercakap. Dan rekod saya ialah kena ingat teman-teman yang berada di luar sana dan masih ramai dalam parti-parti komponen Pakatan Harapan dan sebagainya. Saya dipecat bukan kerana saya curi duit. Saya dipecat bukan kerana saya culik anak dara orang dalam parti. Tak. Saya kena pecat kerana saya dihadapkan ke lembaga disiplin. Di mana lembaga disiplin Parti Keadilan yang ada bekas generalnya, yang ada peguamnya, ada pegawai takbir, semua yang hebat. Saya dipanggil kerana kesalahan saya bercakap benar. Apa dia? Kerana kes tanah di Ijuk. Kes tanah, minta maaf. Kes tanah di Paya Indah. Yang saya buktikan semuanya, termasuk kickbacknya, orang tengah mewakili Azmin dan sebagainya, salah guna kuasa. Saya kata, sebelum saya jawab kenapa saya bercakap benar ni jadi satu kesalahan, saya present semua. Akhirnya semua lembaga disiplin tersandar dan tak boleh jawab apa. Dua hari selepas itu, saya dapat surat pemecatan saya. Maknanya dalam Parti Keadilan, tidak ada ruang lagi untuk orang bersuara. Ini hipokrit dan munafiknya politik kepartian dalam Malaysia. Apa dia? Oh, bila saya sebut bila orang daripada UMNO, contohnya Muhyiddin lah, apalah kan, oh, kritik sikit terpelanting, lepas tu kamu sambut seolah-olah dia suci dan tanpa ada langsung rasuah, korup, kezaliman, penipuan yang dibuat selama ini, kamu sambut. Tetapi bila ada orang kamu yang bercakap dan membetulkan jemaah dan bala tentera kita ini supaya jangan terjejas dengan korupsi, oh, kamu pecat. Jadi maknanya apa beza reformasi kamu? Jadi bagi saya ialah saya sangat jelas dan saya mengajak anak muda, khususnya kelompok pengundi baru. Negara kita berada pada tahap yang pilihan raya kali ini. Negara kita berada pada tahap ancaman dari sudut ekonominya, sudut persaingannya. Kita tengok dalam bentuk global. Negara ini perlu dikendalikan oleh sekumpulan manusia yang duduk sebagai pemutus polisi dalam Dewan Rakyat yang jelas fikrahnya. Kerana itu, kita kena melangkah jauh dan kita tidak boleh lagi melihat semata-mata, oh, kita nak sokong parti ini, kita kena bagi blank check semua daripada parti ini menang. Kita kena pilih betul-betul ahli politik yang berwibawa, bukan sekadar parti politik yang sudah pasti korupsi, yang teralih dengan korupsi harus kita tolak. Saya ingat Fazi, saya hormat dan apa ni mengagumi prinsip Cikgu Bat ni. Kerana daripada awal dia stand, kalau dia kata ini hitam, okay,
Dia tetap kata hitam kerana itu pun hitam. Dia tidak kata ini mungkin kelabu, hampir hitam, coklat. Dia tidak. Jadi waktu daripada awal bila dia bersama dengan menubuhnya antara kumpulan awal lah, pakatan apa ni dalam PKR ni. Jadi bila beliau very consistent, so dia tak puas hati, jadi keluar dari atas platform sendiri. Jadi maka saya fikir banyak perkara yang kita boleh share. Dan prinsip begini yang kita nak. Dia bukan hari ini bila kita berkuasa, kita nak mengambil kuasa, kita janjikan bulan ini tambah hari. Kita cakap macam-macam benda yang kita kata kita akan berteras. Tapi bila kita dapat kuasa, rupanya lebih teruk lagi. Ataupun kita lebih, jadi cikgu badan mungkin orang spesies yang tidak boleh terima begitu keadaannya. Jadi hari ini barangkali ada banyak benda yang kita boleh share. Jadi ini juga sama bila sentuh pasal pemimpin daripada parti UMNO yang melompat keluar, buat parti lain masuk dan tiba-tiba burukkan semua sekali. Alhamdulillah ini pun saya tak boleh terima. Dimulai oleh mantan kita punya presiden dulu. Masa dalam UMNO semuanya betul, sana semua tak betul. Bila keluar tidak ada sebesar apa pun. Soalan tak ada jasa UMNO pada dia. Ya, itu mantan presiden tu ialah U-turn M tu lah. U-turn M. U-turn M.